Thank you.
mari datang di hadapannya dan mari berkata bersama. Tuhan yang kemuliaanmu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu Tuhan, depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, alah tanganmu penebus, Yesus Kristus tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami memuja Engkau ya Tuhan Allah yang layak kami sembah, Allah kami yang hidup, Allah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Sungguh karya kasih-Mu yang mulia mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, rindu menaikkan setiap pujian kemuliaan ini hanya kepada-Mu. Dan rindu untuk mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah sungguh Engkau Allah yang hadir,
berbicara sesuai dengan pergumulan dan kondisi kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan biarlah sungguh darah-Mu yang menguduskan dan menyucikan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya.
kembali lagi bersama dengan saya Evi Santoso dalam segmen Domba Tersesah. Jah, jangan salah, ini domba tersesah. Kenapa domba tersesah? Pakai ah, karena Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang tersesah bagi kita. Makanya ada jargonnya, domba tersesah. Thank you Jesus. Nah itu tuh ya, udah tahu dia ya ternyata. Oh, sudah ya. Sudah bisa dia. Iya, padahal mau ngajakin yang lainnya semua nih ya. Okay. Kita coba sama-sama. Okay, domba tersesah. Thank you Jesus. Nah, dalam segmen kali ini kita akan diskusi, ngobrol gitu ya bersama dengan dua orang narasumber kita. Ada Pastor Sam. Hai. Dan Pastor Ezra. Kita akan diskusi tentang satu topik yang hot, yang asik, yaitu tentang in Jesus. Tapi bukan sembarang in. Oh, in out. Bukan. Enter win. Bukan enter juga. Win. Oh, ya. Okay, bagus. Kita akan mendiskusikan satu tema in dalam kurung klusif. In dalam kurung klusif. Betul. Jadi bacanya? Temanya adalah in and out. In and out, oh, oke. Okay. Bacanya mirip-mirip ya, merek satu ini ya. Iya, jangan tempat disebutkan. Tempat penyucian mobil okay, itu ya. Oke, betul sekali. Yang bukan Surabaya agak kurang relate. Baik, yeah. Inclusive Jesus. Apa itu Inclusive Jesus? Kita ikutin acaranya dan obrolan kita dalam Domba Tersesah. Thank you Jesus. Ngomongin soal Inclusive Jesus, ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya tentang Inclusive Jesus. Siapa yang tanya? Ada deh, rahasia. Bukan kamu yang tanya. Bukan. Nah, di dalam akun kita gitu ya, sudah ada yang nanya ini. Oh iya? Iya. Halo domba tersesah gitu. Okay. Mau tanya nih, masa sih Tuhan itu hanya menyelamatkan orang Kristen saja? Nah, gimana nih menurut pastor-pastor ini? Oke. Kenapa orang Kristen? Apakah Tuhan hanya menyelamatkan orang Kristen saja? Apakah Tuhan hanya menyelamatkan orang Kristen saja? Ayo coba. Kesempatan untuk berpikir hanya 30 detik mulai dari sekarang. Kayak UTS ya jadinya ya, ini untuk pastor-pastor ya. Bisa. Baik. call a friend. Gak bisa, kalau UTS kan gak boleh kan? 50-50. Gak bisa juga. Ayo silakan dikerjakan mulai dari. kalau ditanya ya. Kenapa kok Tuhan hanya menyelamatkan orang Kristen aja? Mungkin jawaban pertama saya gini sih. Ya, kan yang menyelamatin itu Tuhan. Ya terserah dia dong. Ya kan? Wong Tuhan yang menyelamatin kan dia yang berkuasa. Iya. Jadi ya dia mau nyelamatin siapapun ya itu terserah dia. Itu hanya dia kan ya. Nah cuman begini, saya sadar bahwa pertanyaan ini sebenarnya juga keliru sih. Pertanyaannya yang keliru? Pertanyaan yang salah. Saya balas dulu kalau gitu. Oh iya, silakan dibalas dulu ya. Salahnya di mana? Salahnya begini, kalau ditanya kenapa kok Tuhan nyelamatin orang Kristen, kesannya itu kayak ya Tuhannya itu memang khusus memilih orang Kristen untuk diselamatin. Padahal? Padahal sebenarnya Tuhan itu menyelamatkan manusia berdosa. Nah, orang-orang yang diselamatkan itulah yang disebut Kristen. Jadi bukan karena ditanya Tuhan gini nih, Kristen ya? Iya. Gereja mana? Oh nggak bisa masuk surga tuh, nggak bisa. Oh nggak gitu ceritanya ya. Kalau tanya gini, Kristen ya? Iya. Oh selamatin nih, nggak gitu ceritanya. Oh. Jadi orang yang diselamatin lah, yang kemudian nanti akhirnya dipanggil Kristen. Berarti kalau dari jawabannya Pastor itu kan Tuhan berarti bisa selamatin siapa aja ya? Bisa nyelamatin siapa aja. Jadi kalau ditanya mungkin nggak Tuhan menyelamatkan semua manusia? Mungkin nggak. Mungkinkah? Saya paling aman kita buka kitab suci yuk. Waduh, baik. Iya ya, ini pastor ya kayak gini nih. Loh, terus? Kok, tadi kok gak buka kitab bukan suci ya? Di mana pastor? Mungkin pastor bisa bacain? Sebetulnya ada banyak sekali ini Evi, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pada kenyataannya nanti gak semua orang itu mendapatkan keselamatan. Taunya dari mana? Karena ada
ayat-ayat di dalam kitab suci yang betul-betul menulis bahwa ada yang namanya neraka. Duh. Saya ambil satu contoh. Oke. Misal di Injil Matius pasal 10 ayat 28. Coba dibuka yuk yang di rumah. Di sini tertulis, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini langsung segmennya ganti dunia lain. Loh, tapi bukankah bisa jadi neraka itu ya tempat hukuman sementara? Yang nanti Tuhan juga akan menyelamatkan dan melepaskan orang dari sana. Gimana? Saya ambil dari kitab suci lagi ya. Oh iya, baik. Gimana? Contekannya banyak nih. Iya. Ngomong-ngomong kalau tatuan gini dimasukin neraka enggak ya? Oh, mesti cek kitab suci lagi. Oh. Waduh, yang ini dulu gimana, Pastor? Oh, iya, yang boleh, ini dulu, oke. Baik. Masih di Injil Matius yang sama. Oke. Okay. Matius pasal 25 ayat 46. Iya ya, kenapa ya? Kok Matius itu kok selalu membahas tentang neraka ya? Mungkin dia sudah kunjungan. Nanti kita akan bikin sesi yang lain gitu ya, dalam Domba Tersesat. Thank you, Jesus. Ya, gak semangat. Domba Tersesat. Thank you, Jesus. Oke, kita bahas tempat yang lain. Oke, okay. Durasi. Ayat 46 dari Injil Matius pasal 25. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kalau kita bicara soal neraka, ini kita bicara soal keterpisahan dari Tuhan selama-lamanya, kekal. Saya ambil satu contoh lagi. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9. Di sini tertulis, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi dari ayat-ayat ini sepertinya kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita bicara soal neraka dan penghukuman, itu sifatnya kekal. Gak ada transfer-transfer. Kalau transfer duit boleh. Oke. Okay. Jadi kalau yang bicara tadi soal transfer-transfer itu mungkin bisa dikatakan argument from silent. Oke. Okay. Karena dukungan Alkitabnya gak ada buktinya. Berarti sekali kalau misalnya orang itu masuk ke neraka, dia tidak bisa ditransfer gitu ya? Oh, gak bisa. Gak bisa kan ya? Duit bisa. Duit bisa. Dan saldo OVO. Oke, nah Pastor, ini tuh ada yang kirim pertanyaan. Tapi sebenarnya bukan pertanyaan, tapi challenge. Challenge. Are you ready? Ready. Tapi setelah challenge ada pertanyaannya. Oh, oke. Okay. Gitu ya. Jadi dulu. Banyak maunya ya. Coba ya, saya ambil dulu. Pastor, challenge-nya. Pernah lihat nih? Makan kerupuk. Honeycomb. Oh, honeycomb. Nah, honeycomb terus ada cetakannya di tengah-tengahnya nih. Teman-teman dan Petranesian dimanapun berada udah mulai tahu nih ini refer to film apa. Jadi challenge-nya adalah Pastor akan mendapatkan masing-masing satu honeycomb dengan satu cetakan di tengahnya. Okay. Targetnya adalah Pastor harus bisa mengambil bagian yang tengah dengan utuh. Oh, jadi dari Squid Game ini. Iya, pasternya udah nonton juga ya. Sudah. Baik, itu dia. Jadi ini memang ternyata challenge-nya dari Squid Game gitu ya. Okay. Nanti paster kalau sudah selesai, berhasil maupun gagal, baru nanti saya kasih pertanyaannya. Oke. Silakan dicoba dulu paster. Oke. Ini tusuk giginya. Tusuk gigi. Kalau di film kok kelihatan jarum kayaknya. Ya? Iya. Ini tusuk... supaya challenge-nya lebih advance. Oke. Boleh pakai cara lain deh. Cara yang kayak di Squid Game gitu ya. Gak boleh kali ini, cuman boleh pakai itu. Oke. Kita lihat ya teman-teman, kita saksikan apakah saya, yang kecil aja saya. Yang kecil jadi lebih susah toh Pastor. Oh gitu ya. Kan rapuh seperti hati saya. Ush.
Jadi ini tugasnya ambil bagian tengahnya. Tengah aja. Iya. Kalau dipatahin langsung boleh? Coba aja apakah dia bisa menjadi bulat seperti itu? Soalnya. Ini kita perlu berdoa dulu enggak ya? Pastor? Mungkin mic-nya bisa ditaruh gitu, Pastor. Bisa, gampang. Bisa ya, ini kayak itu loh, prakarya waktu kecil. Oh, tidak. Nah, udah ada yang lepas ya. Tapi belum. Oh, iya, kayak prakarya waktu kecil itu loh, mencocok itu loh. Mencocok ya. Ini langsung, cepet-cepetan atau ada waktunya? Enggak usah cepet-cepetan, siapa aja yang duluan gitu. Oke. Okay. Itu namanya cepet-cepetan ya. Siapa aja yang, Pastor Sam sudah sudah setengah perjalanan. Hati-hati. Patah saudara-saudara, potek hati adek bang. Iya. Kita tunggu Pastor Ezra apakah akan berhasil. Pastor Ezra ini sepertinya lebih hati-hati teman-teman. Wow, sudah berhasil. Dan kita lihat apakah berhasil. Luar biasa. Luar biasa. Sedikit lagi. Tenang. Ternyata gagal dua-duanya. Nah, pertanyaannya kalau begitu seperti ini. Kan Tuhan itu maha baik. Ya, setuju. Harusnya Tuhan bisa dong menyelamatkan manusia yang gagal seperti yang ini gagal melakukan challenge ini. Masa sih Tuhan itu kayak di game Squid Game yang begitu gagal challenge langsung ditembak dor mati di tempat. Oh iya. Gimana Pastor? Ini pertanyaan bagus. Ibaratnya tuh kayak masuk neraka gitu kan, ditembak dor mati gitu. Oh iya iya iya. Pertanyaan bagus sih sebenarnya. Cuman sekali lagi menurut saya yang tanya ini keliru juga. Keliru. Baik. Kalau ujian ini pasti nilai saya bagus nih, karena pertanyaan yang keliru nih ya. Jadi malah membetulkan pertanyaannya gitu ya? Harus membetulkan pertanyaan dulu nih. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan itu seperti mainan, Tuhan kok seperti mainan ya? Maksudnya itu kayak kalau berbuat salah, kemudian konsepnya seperti langsung mainan. Mati begitu ya. Sebenarnya enggak sih. Karena gini, kalau kita baca Alkitab, kita itu akan mendapati bahwa manusia yang berdosa, manusia yang gagal itu enggak sekali gagal langsung mati. Tetapi Tuhan itu memberikan banyak sekali kesempatan. Kita lihat bahkan dari yang pertama ya, ketika bicara soal Adam dan Hawa. Bukankah mereka dikatakan bahwa kamu pasti mati? Memang mereka mati sih, artinya enggak lagi punya relasi sama Tuhan. Tetapi kalau kita amati itu mereka enggak langsung mati masuk neraka selama-lamanya kan. Mereka bahkan masih keluar dari Taman Eden gitu kan ya. Kemudian masih sempat punya anak dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan itu masih memberikan kesempatan demi kesempatan. Tuhan itu gak langsung salah mati. Tapi Tuhan itu memberikan waktu untuk bertobat. Dan itu kita temukan dari Kejadian sampai kemudian seluruh Alkitab. Bahkan kalau kita tahu kan Tuhan Yesus juga setiap ketika Tuhan Yesus datang berinkarnasi, itu banyak kisahnya kan. Yang paling saya ingat itu kan misalnya cerita tentang wanita yang kedapatan berbuat zina. Itu jelas tuh, karena kan tulisannya kedapatan ya. Ya walaupun gak tahu yang dapatnya gimana ya caranya ya. Iya, dan gak perlu dipikirin ya. Gitu. Nah, itu gak usah dipikirin ya. Cuman kan intinya kedapatan berbuat zina, lalu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan kan gak menghukum. Tuhan justru mengatakan, dosamu diampuni, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Nah dari itu menunjukkan bahwa memang gak seperti mainan ini. Ada pengampunan demi pengampunan yang diberikan. Sampai memang seperti tadi ayat Alkitab yang dibacakan. Pada satu titik nanti Tuhan akan menghakimi semuanya itu. Jadi memang ilustrasinya gak cocok sih. Kalau pakai Squid Game ini. Oke. Berarti memang di dalam Alkitab itu apa ya, terus menerus gitu ya Pastor? Ya ya, mungkin bahasa kerennya ya, biar kelihatan rada pinter gitu ya. Oke. Okay. Ya, itu apa istilahnya Pastor? Apa ya istilahnya? Progresif. Progresif. Ya, baik. Jadi, apa itu Pastor? Progresif itu pro tambah agresif. Oke. Okay. Progresif maksudnya gini, Tuhan itu menyatakan kebaikan demi kebaikan terus menerus sampai puncaknya pada Yesus Kristus. Nah nanti semuanya itu diminta untuk percaya kepada Dia.
Nah, kalau sudah waktunya tiba dan kita tetap tidak percaya kepada dia, pada waktu itulah memang penghukuman itu akan datang. Oh, baik. Nah, kalau memang Tuhan itu cintanya sebegitunya gitu ya, mungkin kalau bisa dibilang bucin gitu sama manusia gitu ya. Ya, walaupun negatif ya bucin itu ya. Dihianati, tetap cinta, tetap memberikan kasihnya, menyatakan kasihnya kepada kita gitu ya. Kalau misalnya memang masih cinta, kenapa kok gak diselamatin aja? Kenapa harus sampai satu titik nanti dia? Ya, kalau soal titik-titik ini yang bagus nih. Titik-titik, baik. Titik-titik. Maksudnya apa ini, Pastor Sam? Soal menyakiti dan disakiti, kok saya yang ahli? Gimana, Pastor gini, Ezra? Gini, Vi, dan teman-teman sekalian. Kalau bicara soal bucin ya, sebetulnya memang Allah, Tuhan di dalam konsep kekristenan itu karena saking cintanya kepada manusia, memang ada kesan seperti bucin. Kita nggak akan menemukan ini di dalam konsep agama-agama yang lain gitu. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita cuma sekedar mengatakan Allah itu kasih-kasih dan cinta, itu sebetulnya bahasa kerennya itu half truth gitu, Pastor Sam. Kebenarannya cuma setengah gitu ya? Iya, karena kita harus membahas sisi lain dari Allah kita, yaitu Allah itu adalah sosok yang adil. Dan kalau kita mau membaca dari kitab suci, kitab suci lah. Iya, baik. Buka lagi. Di dalam kitab suci, terutama perjanjian lama, kita akan melihat bahwa Allah yang adil itu berkali-kali memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Karena mereka pun juga berkali-kali tidak setia dengan perjanjian yang sudah mereka ikat dengan Allah. Keluar dari ini cerita. Cerita ini loh, Pastor Sam, yang Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu mereka dibebaskan kan ada perjanjian. Bahasa, oh, 10 hukum. Ya, bahasa kerennya itu covenant. Covenant. Komitmen gitu ya, antara perjanjian. Bangsa Israel perjanjian, dan Allah. Ya. Tapi karena bangsa Israel itu berkali-kali melanggar covenant itu, maka kita melihat bahwa Allah itu berkali-kali menghukum, mengirimkan nabi-nabinya, ada banyak sekali nubuatan, mereka diasingkan, dipulihkan lagi, diasingkan lagi, gitu terus. Itulah yang kita baca. Jadi jangan kita punya kesan Allah itu cuma kasih saja, gitu ya. Itu half truth. Half truth, cuma setengah, nggak utuh. Tapi Pastor, bisa nggak kalau ceritanya gini? Sebenarnya bahasa-bahasa di dalam Alkitab yang terkait dengan hukuman-hukuman Tuhan itu tadi, yang Pastor tadi bilang gitu ya, itu cuman semacam ancaman. Semacam cara Tuhan untuk mengancam umatnya supaya mereka gak melakukan dosa atau perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Bisa gak gitu? Mungkin gambarannya mirip kayak ini nih. Orang tua. Bukan merek. Orang tua maksudnya betul-betul orang tua. Oh iya. Orang tua itu kan kadang-kadang ngomong sama anak. Nak, jangan makan nanti. Manis-manis. Nanti gigimu rompel. Rompel. Padahal rontok. Ya. Gigimu rompel, nanti kalau sudah begitu nanti kamu ke dokter. Nanti tak pukul kamu. Padahal ya mungkin belum tentu akan dipukul kan. Iya, jadi cuman ancaman gitu loh, Pastor. Iya. Masuk akal sih. Nah, gimana tuh, Pastor? Iya. Kita harus ini ya, berhati-hati ya. Ini memang pertanyaan yang sering muncul, Vi, gitu ya. Karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh mengajarkan Injil, mengajarkan agama dengan menumbuhkan rasa takut gitu ya. Ayo ikut Yesus, kalau enggak nanti kamu masuk neraka. Yang tadi itu loh. Iya, kekal. Iya, jadi kita jangan mengancam-ngancam seperti itu. Tapi begini, Vi, kita harus bisa membedakan antara memberikan peringatan dan mengancam. Okay. Mengancam itu kira-kira seperti ini. Misal, Vi, kamu harus bertobat, ikut gerejaku, kalau enggak besok tak pecat gitu. Nah, ini ngancam. Ini ngancam. Karena apa? Karena saya adalah pihak yang akan memberikan konsekuensi kepada kamu. Punya kuasa terhadap saya gitu ya. Kalau kamu macam-macam gitu ya, salah ngomong, termasuk ngasih challenge yang susah ini ya. Saya pecat kamu gitu. Nah,
tapi memberikan peringatan itu enggak demikian gitu ya. Seperti ilustrasi dari Pastor Sam, kalau kamu banyak makan permen, nanti gigi kamu rompal gitu ya, rompal. Kalau kamu sering merokok, nanti kamu bisa terkena penyakit ini dan itu bukan ancaman, itu peringatan. Karena karena apa, Vi? Karena pihak yang memberikan konsekuensinya bukan itu, bukan saya. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi itu secara natural kalau kita memang sering makan permen ya, nanti ada kemungkinan, apalagi kalau lupa sikat gigi gitu ya. Itulah mengapa kita harus sikat gigi sehari 3 kali. Jadi iklan layanan masyarakat ya. Mohon maaf. Iya, iya. Jadi tapi seperti itu, Vi, kira-kira bedanya antara mengancam dan memberikan peringatan. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengatakan, ayo ikut Yesus, nanti kamu masuk neraka gitu. Well, saya sendiri pribadi tidak setuju dengan cara menyebarkan kasih Kristus dengan cara yang demikian gitu ya. Tetapi sebetulnya itu enggak bisa masuk kategori ancaman. Gitu. Jadi itu peringatan? Iya, karena yang masukkan dia ke neraka kan bukan saya. Iya, betul. Oke, oke. Kalau tadi dari cerita saya itu gabungan berarti ya. Kalau yang giginya rompal itu adalah ancaman. Tapi kalau kemudian mengatakan nanti aku pukul, mungkin itu termasuk yang kebalik sepertinya, Pastor. Kebalik. Ya. Oke, jadi kalau yang tadi mengatakan gigimu rompal itu adalah peringatan. Betul. Karena giginya rompal kan pasti bukan karena digebukin kan ya. Ya, konsekuensi natural konsekuensinya, tadi kan. Konsekuensinya ya, kecuali memang orang tuanya ini KDRT ya. Gitu ya. Jadi kalau KDRT silakan kontak hubungi di bawah ini iklan lagi ya. Kan layanan jadi, masyarakat lagi. Oke, kalau yang itu termasuk peringatan, tapi pada waktu yang dikatakan kalau dipukul, itu merupakan sebuah ancaman. Oke. Berarti harus dipisahkan antara peringatan dan ancaman. Yes. Dari sisi yang memberikan konsekuensinya, bukan yang memberikan peringatan. Yeah. Oke. Masuk akal. Tapi Pastor, masih ada yang mengganjal. Nah, di dalam domba tersesah, thank you Jesus. Thank you, gak asing, gak kompak. Di dalam domba tersesah, thank you Jesus. Ini kita akan bahas juga, emang Tuhan itu tega? Emangnya Tuhan itu tega menghukum manusia dengan cara yang kejam, disiksa di neraka? Nah, apakah hati Tuhan yang maha baik itu tidak tersayat-sayat ketika melihat manusia harus menanggung hukuman? Nah, ini lagi nih. Kalau kasusnya salah soal, saya aja yang jawab ya. Salah soal lagi nanti ya. Nanti kalau yang soal yang lain nanti giliran okay. Pastor Kasra ya. Ini salah soal lagi nih. Salah soal lagi. Karena gini, kalau kita selama ini ya mungkin dengar nih, ini orang ini kasusnya orang Kristen loh ya, kita enggak ngomongin yang orang-orang lain ya. Kalau orang Kristen terus punya bayangan neraka itu ibaratnya adalah seperti sebuah tempat yang didesain secara khusus gitu kan ya. Terus penuh dengan api, lalu kemudian ada berbagai macam siksaan, lalu kemudian lidahnya ditarik-tarik, kalau kamu bohong ya, lidahmu akan ditarik dan akan dipotong dengan pisau yang tidak tajam. Lalu kemudian, ya tajam kan, jadi harus berkali-kali, wah sakit gitu ya, dan setelah putus nanti tumbuh lagi gitu ya, ditarik lagi, wah itu pasti bukan ajaran Alkitab. Okay. Memang sih, memang Alkitab itu memberitahu kita bahwa neraka itu mengerikan. Seperti ada gambaran api, ada gambaran kegelapan, ada gambaran kertak gigi, ada gambaran berbagai macam jenis binatang begitu ya. Tapi itu semua sifatnya adalah simbolik. Simbolik itu artinya bukan menggambarkan yang sesungguhnya. Simbol gitu ya, mirip gambar ini kan simbol. Ini bukan domba begitu ya, domba-dombaan gitu. Simbol begitu ya. Jadi simbol itu cuman sebuah ilustrasi untuk memberitahu kita kebenaran yang sesungguhnya. Jadi neraka itu bukan berbicara tentang tempat yang penyiksaan khusus. Ya. Di mana Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk menyiksa. Tapi itu merupakan sebuah kondisi di mana kita itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena betul-betul kita itu terpisah dari Allah yang Maha Kasih. Okay. Jadi penderitaannya itu bukan karena Allah memberikan sesuatu yang jahat. Tetapi penderitaannya itu justru karena Allah itu tidak memberikan segala sesuatu yang baik selama ini. Nah, jadi kan kalau selama ini kita di dalam dunia itu pasti menikmati yang baik. Meskipun kita
Ya, meskipun kita berdosa, meskipun kita gagal, tapi kan Tuhan tetap memberikan yang baik. Istilahnya itu anugerah umum lah, Tuhan itu tetap berikan. Nah, pada waktu nanti yang terjadi adalah yang itu gak diberikan juga. Jadi anugerah khususnya gak ada, anugerah umumnya juga gak ada. Jadi seperti dilepas. Gitu. Seperti dilepaskan begitu. Nah, itulah penderitaan. Jadi ini bicara penderitaan bukan dari luar, tetapi keberadaan orang tersebut betul-betul gak lagi bisa menikmati segala sesuatu karena benar-benar gak ada topangan dari yang maha kasih itu. Nah, itu. Jadi soalnya yang salah nih. Soalnya yang salah, baik. Pastor, mau tanya. Berarti neraka yang ada banyak rantai-rantainya, borgol-borgolnya, terus ada macam-macam jenis paku, pisau gitu yang yang itu kan yang terkenal yang, begitu yang populer itu. Itu keliru berarti ya. Itu dari server lain. Server lain. Itu kalau bukan menurut server kita. Pastor Ezra gimana? Ya, saya setuju sih dengan jawaban dari Pastor Sam gitu ya. Cuman mau menambahkan sedikit lagi. Jadi kalau bicara soal menyiksa gitu, kita harus bisa membedakan ada, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada kata torture, which pakai bahasa gitu Inggris ya. Gitu ya. Satunya lagi torment. Torment, baik. Wah ini ya. Pak Ezra ini bagian membedakan ya dari tadi ya. Saya salah-salah dia yang membedakan. Iya. Artinya torture dan torment itu juga sama-sama penyiksaan. Tapi ada bedanya Vi dan teman-teman sekalian. Saudaranya Thor ya mungkin ini ya Pak? Thor, oh ya mungkin anaknya gitu ya. Torture sama torment gitu. Iya oke. Nah kalau torture itu biasanya itu sifatnya itu fisik gitu ya. Oke. Dan ada pihak luar, pihak eksternal gitu. Jadi misalkan itu seperti anggota Densus 77. 77, ya. Baik kayak Esteller itu nah, Pak. Negara lain. Mohon maaf. Oh iya, Esteller Pak. Itu betul. Ya, jadi ketika anggota Densus 77 berhasil menangkap seorang teroris. Lalu berusaha mencari informasi gitu. Cepat katakan di mana bomnya gitu. Nah, mungkin Densus 77 menggunakan beberapa cara untuk ini ya. Menyiksa untuk mendapatkan jawaban gitu kan karena ini menyangkut orang nyawa orang banyak gitu. Nah jadi ada pihak luar yaitu Densus 77 yang menyiksa si teroris ini. Tetapi torment itu agak beda Vi. Jadi torment itu ketika siksaan itu nggak harus fisik, lebih ke arah mental dan nggak perlu ada pihak eksternal. Oh jadi kayak datang sendiri gitu ya? Iya jadi mungkin kira-kira ilustrasinya itu sama seperti ini, Vi. Kadang kita sering mendengar ya, ada kasus-kasus di mana karena suatu kejadian ada seseorang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri, dihantui rasa bersalah, misal-misal terintimidasi seperti, gitu. Ya, misal katakanlah ada seorang ayah yang menyetir keluar kota secara tidak hati-hati, ngantuk, lalu ada kecelakaan, sekeluarganya meninggal. Lalu ayah ini dihantui terus oleh perasaan bersalah dan dia gak mau makan, menarik diri dari masyarakat, selalu menyalahkan dirinya sendiri. Nah ini yang disebut sebagai torment. Dan torment kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya mungkin seringkali itu lebih menyiksa daripada torture. Nah neraka itu Vi, neraka itu adalah tempat di mana orang-orang itu tormented. Gitu. Jadi kita jangan, pikiran kita jangan dipenuhi oleh neraka yang disiksa secara fisik itu, tetapi siksaan yang bentuknya torment itu tadi. Wow. Itu bisa gak ilustrasinya supaya lebih relate kali ya? Mungkin kalau nabrak, kehilangan keluarga mungkin jarang kali ya. Kalau patah cinta itu termasuk. Patah hati. Jangan, yang lebih relate itu kalau suka tapi bertepuk sebelah tangan. Itu lebih sakit. Kehidupan cinta saya mulus, sorry saya gak bisa relate. Torment itu. Itu torment ya? Torment. Pernah mengalami? Enggak. Karena selalu yang menolak ya? Yang ditawari. Mari nolak, kita kembali kepada segmen Domba Tersesat. Thank you Jesus. Oke, silakan lanjut Pak Ezra. Apakah sudah? Ini menarik nih soalnya. Ya, jadi secara singkat, neraka itu adalah tempat di mana bukan Allah berada di neraka untuk terus-terusan menyuruh malaikatnya atau mungkin apa itu setan-setannya itu menyiksa torture. Kita
torture kita. Setan kan juga disiksa soalnya kan ya. Kalau menurut kitab suci seperti itu, Pastor San. Oke. Gitu. Jadi di akhir zaman nanti bukan cuman orang berdosa yang menolak dia yang mendapatkan hukuman itu, bahkan termasuk kuasa kejahatan. Okay. Jadi memang betul-betul pada waktu titik itu semua yang jahat akan mendapatkan hukumannya. Wow. Itu keadilan Tuhan tadi yang dibicarakan oleh Pastor Ezra ini. Jadi neraka itu adalah tempat di mana Allah itu sama sekali tidak hadir untuk menyatakan kasihnya. Padahal kita tahu kalau dari ajaran kitab suci bahwa segala kasih, segala yang baik di dunia ini itu berasal dari Allah. Haleluya. Jadi bayangkan saja kalau misalkan semua kasih dan semua kebaikan itu sama sekali tidak ada. Ditahan oleh Allah gitu ya. Wah, saya gak bisa membayangkan. Baik, baik. Wah, ini tuh sebenarnya menarik gitu ya. Awalnya tuh mikir kalau jawabannya tuh yang receh gitu ya. Ternyata jadi mendalam dan jadi sangat menarik. Nah, bagi yang suka dengan segmen Domba Tersesat, thank you Jesus. Jangan lupa tekan dulu tombol like-nya. Nih ya, jangan salah ya, jangan di dislike loh, di like dulu ya. Kalau dislike kenapa? Kalau dislike masuk auto neraka. Hell. Auto hell ya, auto hell. Torture gitu. Torture. Bukan ya, bukan torture ya. Kalau begitu sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya, di like dulu. Oke, Domba Tersesat. Thank you Jesus. Sebelum kita tutup segmen Domba Tersesah yang spesial hari ini. Thank you Jesus. Oke, ada satu pertanyaan praktis yang terakhir gitu ya. Pertanyaannya seperti ini. Halo Pastor, Shalom. Tanya dong kalau kita jadi orang Kristen itu eksklusif karena kita tahu kita diselamatkan. Gimana caranya bisa berrelasi baik dengan mereka yang belum percaya Tuhan Yesus? Nah, kalau kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan melalui karya penebusan di atas kayu salib, maka yang lain kan enggak selamat. Jadi gimana nih bisa berrelasi dengan mereka yang belum kenal Tuhan Yesus? Saya jawab dulu lagi ya. Nih, berarti salah lagi nih kayaknya pertanyaannya. Ada salahnya. Okay, baik. Tapi enggak murni salah sih. Okay. Karena betul-betul ketika dikatakan eksklusif, ya memang kepercayaan itu eksklusif ya. Karena setiap kepercayaan itu pasti eksklusif kok. Termasuk yang mengaku inklusif pun sebenarnya mereka eksklusif kan. Karena mereka kan pasti menolak yang eksklusif. Eksklusif ya? Pada dirinya sendiri berarti. Iya, jadi eksklusif pada dirinya sendiri. Jadi memang ada benarnya juga ada salahnya. Tapi yang mau saya katakan dan mau saya tekankan adalah gini. Dan ini mungkin quotes of the day. Baik, catat. Ini perlu dicatat nih ya. Siapkan alat tulisnya gitu ya. Nah, karena ini quotes of the day enggak boleh salah, jadi saya nyontek sedikit ya. Ya, jadi kita ini perlu sadar bahwa kita ini boleh meyakini bahwa kita ini pasti selamat. Boleh. Dan perlu ditekankan bahwa kita meyakini bukan karena kita bisa, tetapi karena memang Tuhan sudah memberikan anugerah itu. Karena Tuhan yang menjamin, karena Kristus yang menjamin, jadi kita bisa meyakini dengan pasti bahwa kita ini masuk surga. Tapi kita nggak bisa mengetahui dengan pasti bahwa yang lain itu masuk neraka. Oke. Nah, mungkin kalau kalimat lengkapnya enggak dijeda dengan penjelasan ya. Kita itu boleh yakin bahwa kita itu pasti masuk surga. Tetapi kita tidak boleh yakin yang lain itu pasti masuk neraka. Karena apa? Karena kita enggak pernah tahu hidup orang. Yang kita lihat itu kan cuman yang di permukaan. Ya. Sementara iman itu bicara tentang sesuatu yang di dalam. Bahkan kita pun kan gak bisa saling mengetahui nih. Ini yakin sudah diselamatkan atau enggak? Gak bisa tahu. Sehingga di dalam hal ini kita bisa meyakini dengan pasti, tapi kita tidak bisa mengetahui hidup orang lain. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Dan mungkin yang perlu dilakukan adalah ya kita perlu memberitakan kasih Tuhan supaya Tuhan bisa menyatakan kasihnya juga bagi orang tersebut. Tapi kita gak pernah bisa tahu tuh untuk yang di luar itu. Berarti iman itu bukan soal agama, apalagi soal KTP ya, Pastor ya? Waduh. Bukan soal, gimana dibilangin dulu? Bukan soal agama, bukan soal KTP ya kan? Iya, iya, betul. Status di KTP itu kan ya maksudnya? Bukan cuman soal kan maksudnya kayaknya? Iya, iya, iya. Ya, sebetulnya tuh pertanyaan yang menarik sih, Vi.
Dan saya melihat belakangan ini banyak orang yang mengubah konsep tentang neraka. Neraka sebetulnya sudah menjadi kepercayaan orang Kristen selama ribuan tahun. Tapi belakangan ini aja muncul orang-orang yang menolak gitu ya, yang meragukan. Makanya tadi pertanyaannya banyak tentang neraka. Ada juga belakangan orang yang meragukan dan merestrukturisasi ulang gitu ya, which bahasanya kok rumit banget ya, membuat formula baru gitu ya tentang keselamatan. Nah, saya pikir begini, Evi dan teman-teman sekalian, daripada kita mengubah hal-hal yang sudah pasti tertulis di dalam kitab suci kita, kalau memang kita itu memiliki hati untuk domba tersesahlah atau domba yang lainlah, terhilang. Iya, betul. Kalau kita memang sungguh-sungguh memiliki hati untuk itu, kenapa kok kita itu tidak melakukan pemberitaan Injil? Kita tetap terus semangat, tidak pantang lelah memberitakan kasih Kristus, penebusan Yesus di atas kayu salib, dan juga kebangkitannya. Gitu. Nah, ini yang lebih penting daripada kita mengobok-obok hal-hal yang sudah pasti. Dengan kita memberitakan Injil, maka semakin banyak orang yang mendengar, semakin juga banyak orang yang hatinya diubahkan dan menerima keselamatan. Berarti berelasinya itu dengan cara menceritakan bahwa ada pribadi domba yang tersesah. Dan thank you Jesus. Itu poin yang sangat penting, Vi, bicara soal relasi. Karena di dalam kekristenan, agama Kristen bukanlah agama hukum, juga bukanlah agama doktrin-doktrin gitu ya. Tapi kekristenan berbicara soal relasi. Tuhan Yesus sendiri selama di dunia menganggap bahwa Allah itu adalah Bapanya. Dan ketika Yesus berbicara soal surga, maka Yesus berkata surga itu adalah rumah Bapanya. Jadi kalau kita sudah bicara soal rumah, ini kita bicara soal relasi. Bukan masalah orang baik atau orang jahat. Sama seperti kalau kita punya rumah, kita enggak mengizinkan semua orang, siapapun, meskipun bisa jadi dia baik, untuk masuk ke rumah kita. Kita cuma mengizinkan mereka yang punya relasi dengan kita untuk bisa masuk ke rumah kita. Jadi gambaran surga menurut menurut versi kekristenan. Server kita. Baik. Itu rumah begitu ya, yang artinya relasi. Dan mungkin perlu dibedakan ya antara penginjilan dengan kristenisasi. Nah, ini karena seringkali isunya nanti dibawa ke situ tuh. Wah, kalau kamu penginjilan itu artinya kamu kristenisasi. Karena apa? Ya kamu kan maksa orang itu untuk percaya pada Kristus. Nah, kalau ini soalnya salah lagi. Ini soal yang salah lagi. Jadi saya ngasih soal sendiri, salah sendiri gitu ya. Kenapa salah? Karena memang penginjilan enggak sama dengan kristenisasi. Kalau kristenisasi itu yang tadi itu kayak ada nada ancaman. Kamu masuklah ke gereja saya, ke agama saya, ke kepercayaan saya. Kalau enggak, maka semua hal yang kamu butuhkan saya enggak mau kasih. Ancaman. Ada ancaman. Nah, itu kristenisasi. Jadi ketika orang itu memutuskan untuk masuk, dia memang no idea tentang keyakinan tersebut. Tentang kekristenannya enggak tahu. Kenapa masuk? Ya demilah. Demi dapat ini, demi dapat itu. Nah, itu kristenisasi. Tapi kalau penginjilan itu cerita tentang cintanya Tuhan. Jadi kita itu bukan memaksa orang, tapi ibaratnya itu kayak mengundang. Kalau itu mengancam, yang ini mengundang. Mengundang orang supaya mereka itu mau meresponi cintanya Tuhan. Jadi kan ceritanya itu Tuhan itu sudah begitu besar mencintai kita. Nah, maka sekarang ketika kita menginjili itu kita seolah-olah kayak memberitahu gitu. Tuhan tuh sayang loh sama kamu. Kita ceritain nih cintanya Tuhan tuh seperti apa. Lalu kemudian kita juga mungkin bisa kesaksian ya. Gimana kita merasakan gimana cintanya dulu, Tuhan. Betul. Gimana saya dulu juga merasakan cintanya Tuhan. Dan kemudian saya memutuskan untuk saya mau meresponi dengan cara saya juga mau mencintai dia. Nah, karena ini bicara soal cinta sama cinta, maka cinta gak bisa dipaksakan. Wah, sik. Balik lagi nih. Cinta gak pernah bisa dipaksakan. Nah, maka
Ya penginjilan enggak pernah bisa memaksa orang. Penginjilan cuma bisa mengundang tanpa memberikan paksaan. Begitu. Amin. 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 Baik, terima kasih pester-pester untuk penjelasannya. Dan sepertinya segmen Domba Tersesah, Thank You Jesus, hari ini harus diakhiri nih karena waktunya habis. Kasih closing statement. Closing oh iya, silakan. Pester Ezra. Ya, jadi Evi, Pastor Sam, dan teman-teman sekalian, kita hidup di dunia yang serba global. Kita sering mendapat ini ya di sosial media kita banyak hal-hal yang viral gitu ya. Dan nggak semua yang viral, nggak semua yang ngetren, nggak semua yang baru di zaman sekarang itu pasti benar. Kita harus selektif, kita harus memikirkan ulang. Dan itu juga membantu kita ya untuk terus bertumbuh di dalam iman, kita terus menggali kitab suci. Dan kita harus semakin lebih dekat dengan Yesus, melihat kebenaran. Kita jangan gampang termakan oleh hal-hal yang baru, yang meragukan tradisi kekristenan yang sudah kita miliki selama ribuan tahun. Walaupun belum tentu benar, tapi kita tetap perlu memikirkan terlebih dahulu ya. Yes, benar-benar. Mengapa kita tidak menggunakan waktu, energi, dan pikiran kita itu untuk terus mengabarkan Injil, yes, mengabarkan kasih Kristus. Daripada kita cuman mengopok-ngopok kitab suci, ajaran gereja selama ribuan tahun, kenapa kita enggak memfokuskan energi itu untuk terus mengabarkan kasih Kristus. Supaya menjangkau lebih banyak orang lagi, lebih banyak orang lagi. Dan pada akhirnya nanti, semuanya sampai seluruh ke ujung dunia bisa diselamatkan. Amin. Gitu. Amin. Amin. Mungkin kalau dari saya, walaupun gak ditawari, saya tawarkan diri saya sendiri, gitu ya. Kata-kata penutup gini. Kalau kembali ke pertanyaan awal ya, Tuhan itu sayang gak sih? Jawabannya sayang. Dan sayangnya Dia itu sudah luar biasa banget tuh. Iya. Dengan cara Allah mau jadi manusia, itu ya kayak sesuatu hal yang kita nggak pernah bisa bayangkan, gitu kan ya. Maka kalau kita sudah melihat bukti kasih sayang Allah yang seperti itu, maka kita nggak perlu khawatir bahwa Allah itu bisa salah menyayangi. Allah itu sudah menyayangi bahkan mengorbankan putra tunggalnya bagi setiap kita. Maka percayalah bahwa orang-orang yang kita sayangi itu juga Allah sayangi. Ya. Nah, kalau Allah sudah menyayangi mereka dan kita juga menyayangi mereka, seperti yang tadi Pastor Esra katakan, bagian kita adalah yuk kita pergi dan memberitakan Injil. I know who you are. I know what you've done. You were looking for answers and it backfired, but it's okay. I know what you've been through. Don't try to escape on your own. You are powerless to overcome them, and their only intent is to kill you. I know exactly where you are. And if you trust me, I will come for you, and I will find you, and I will rescue you. Because if there's one thing I'm certain of, it's this. No one else is coming for you. Sebab Injil berbicara tentang Allah yang tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia Allah yang mau turun ke dunia, menghampiri kita manusia. Ia Allah yang tidak jauh dari kita. Dan karena itulah kita bersyukur, dan karena itulah kita mau memberitakan Injil. Karena kasihnya, ya sungguh karena kasih. Ya kasihnya, ya karena kasihnya. Allah yang sama memegang tangan kita. Yesus memegang tanganku. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam kebaktian Universitas. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Samuel Sugiarto dan Pak Ezra Iskandar yang sudah menyampaikan firman Tuhan serta seluruh penata layan yang sudah bertugas di kebaktian Universitas hari ini dengan tema Inclusive Jesus. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk menyadari pentingnya menyikapi inklusivitas teologi dengan tepat serta berkomitmen untuk merespon inklusivitas teologi tersebut dengan benar. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengikuti Veritas Lecture minggu depan tanggal 25 Oktober 2021 dengan tema Plug In Connecting Your Faith with Your Music yang dilayani oleh Bapak Jimmy Setiawan. Demikian pengumuman kebaktian Universitas pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.